Hasil pertandingan, Suhandinata Cup 2024, antara Indonesia melawan Sri Lanka. Di hari kedua penyelenggaraan Suhandinata Cup 2024, Indonesia berhasil mengalahkan Sri Lanka dengan skor 110-62. Semua pemain Indonesia yang diturunkan melawan pemain Sri Lanka berhasil meraih poin kemenangan terlebih dahulu dibandingkan dengan pemain Sri Lanka. Muhammad Zaki Ubaidillah, Isyana Rinjani, Mutiara Ayu Puspitasari, Taufik Lairin, Dester Wahyu, Ricky Duta Ricardo, Rizka Salsabila, Nikadek Dinda, Darren Bernardin, dan Ansel Pulung berhasil mengatasi permainan pemain Sri Lanka tanpa kesulitan. Selanjutnya di pertandingan penyisihan grup terakhir, Indonesia akan melawan Polandia. Pertandingan Indonesia melawan Polandia akan berlangsung pada hari Rabu, 2 Oktober, mulai pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, di Lapangan 4, dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube BWF TV. Pertandingan ini merupakan partai penting bagi Indonesia, karena jika ingin lolos ke perempat final, Indonesia harus mengalahkan Polandia. Berikut adalah klasemen sementara BWF Mixed Team Championships 2024 for Suhandinata Cup. Indonesia masih menempati peringkat pertama dengan 3 kali kemenangan dari 3 kali pertandingan tanpa kalah sekalipun. Di peringkat kedua, Polandia dengan 2 kali kemenangan dari 2 kali pertandingan dan belum pernah kalah sekalipun. Di peringkat ketiga, Sri Lanka dengan 1 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Di peringkat keempat, Northern Mariana Island dengan 2 kali kekalahan dari 2 kali pertandingan. Dan di peringkat kelima, Macau dengan 3 kali kekalahan dari 3 kali pertandingan. Indonesia sendiri akan lolos ke perempat final jika besok berhasil mengalahkan Polandia.